Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangarepan mundur dari jabatannya. Samuel mengatakan pengunduran dirinya dari jabatan Ditjen Aptika sebagai bentuk tanggung jawab moral atas kasus peratasan Pusat Data Nasional Sementara oleh Brian Chipper. Samuel merasa memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian kasus peratasan PDNS. Karena itu, ia mengambil tanggung jawab moral dengan mengundurkan diri. Hal tersebut disampaikan Samuel saat jumpa pers di Kementerian Kominfo di Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Untuk segala sesuatunya ada waktu, ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tidak terasa hampir 8 tahun yang lalu saya bertemu dengan teman-teman pada saat dilantik. Saya masih ingat tuh ada headline-nya. The Magnificent Seven. Ada 7 karena ada Eselon 1. Waktu itu. Nah, karena semua ada waktunya, inilah waktu saya untuk berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan saya suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Oke, pertama alasannya. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai dirjen pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya. Jadi ini dan sekarang ini tetap dilakukan pemulihan dan kemarin teman-teman juga ada keadaannya kuncinya sudah di ini dia sudah dicoba. Apakah bisa berhasil enggak? Itu alasannya. Ada lagi yang di luar itu? Ya, lagi diproses. Yang berhutang dengan saya, yang dengan orang lain saya enggak tahu. Pak, tanggapan soal Kami juga mendapatkan, tapi ini kerjaan lagi dikerjakan kan. Kita sudah coba di spesimen kita, memang berhasil dibuka. Tapi kita belum tahu, karena kan dikunci banyak. Itu sih lagi dikerjakan oleh teman-teman teknis. Jadi itu juga jangan tanyakan terlalu dalam. Saya yang tahu itunya aja. Ya itu semua orang bisa download kan dari bukaan. Kita kan maksudnya kebaik kedua maksudnya gimana? Kan tidak belum dikasih ke kita langsung. Itu kan memang bisa di download. Tadi kami saya sudah sampaikan tadi malam kita mencoba di spesimen yang kita miliki itu bisa dibuka. Itu aja saya enggak tahu lebih lanjut.